Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Ustadz Adi Hidayat ini merupakan salah satu pendukung khilafah. Jejak digitalnya banyak bro, tidak bisa dibantah. Ustadz Adi Hidayat ini sama seperti Ustadz Peli, Ustadz Abdul Somad, Rizik Sihab, Habib Bahar, HTI, FPI, PKS, MUI. Mereka-mereka ini para pendukung khilafah. Yang mana mereka ini merupakan calok-calok politik 3C1B. Faktanya pun tidak bisa dibantah. Mereka ini juga merupakan kubu Ikhwanul Muslimin, di mana mereka ingin mendirikan negara khilafah dengan merasa paling benar, paling bersih, paling surgawi, paling Indonesia, paling Pancasila, paling UUD 1945, paling kebinekaan, paling merah putih, paling demokrasi, paling nasionalisme. Padahal mereka itu anti Pancasila, anti UUD 1945, anti kebinekaan, anti nasionalisme, anti merah putih, anti demokrasi. Anti. Mereka sadar untuk menghancurkan Indonesia dengan cara gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan. Seperti dari tahun 2016 hingga saat ini, mereka akan kalah. Makanya kini mereka menempuh jalur-jalur yang lebih santun, yang lebih mengalir, yang lebih cair, masuk ke dalam sistem, lalu menghancurkan sistem tersebut. Inilah kelakuan yang dinamakan Ikhwanul Muslimin. Makanya saya akan kaget kalau nanti di 2024 PKS belum dibubarkan, ya itu adalah sebuah tanda tanya yang sangat besar. Wala tubadzir tabdzira. Ya, dan janganlah engkau berbuat yang sia-sia. Dari kata badzara itu muncul bazar. Hey! Janganlah engkau menjadi bazar dengan sebazar-bazarnya. Innal mubadzirina, sungguh para bazar itu kanu ikhwana syayatin. Boleh jadi akan dekat kepada setan. Tidak salah lagi berarti empat siluman bipang ini temannya setan. Sedangkan setan itu kepada Rabbnya, dia ingkar. Makanya kalau ada bazar yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, yang suka mencela, yang suka hadirkan hoax, yang suka mengadu domba, nah itu sudah ada. Wala tubadzir tabdzir. Nyambung Ustaz ya, antara bazar sama tabdzir. Nah, nanti, mohon izin teman-teman di bazar, mohon izin. Ya. Jadi ini cuma kaji tabdzir. Nyambung Ustaz ya, antara bazar sama tabdzir. Nah, nanti, mohon izin teman-teman di bazar, mohon izin. Ya. Jadi ini cuma kajian ilmiah. Itu sudah merupakan tugasnya. Ada apa-apa kalau memang itu tugas ya, saya tidak menghormati itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba mencermati kata atau istilah buzzer ini, seperti yang diucapkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Apakah buzzer ini punya makna khusus atau cuma sebutan? Kalau cuma sebutan ya wajarlah, karena Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Agim, UAS, Fadli John dan sebagainya, ulama-ulama HTI, FPI, PKS, HRS, mereka ini pernah keberatan dengan sebutan-sebutan yang diberikan oleh pendukung Jokowi. Padahal mereka yang memulai bro, bukan kita. Kalau dulu yang mendukung Jokowi disebut relawan Jokowi, yang mendukung Prabowo disebut relawan Prabowo. Relawan Jokowi disindir oleh relawan Prabowo sebagai cebong. Lalu relawan Jokowi pun menyindir relawan Prabowo dengan istilah kampret. Ternyata istilah kampret ini menyakitkan hati. Ketika Prabowo sudah kalah pun, sebutan kampret masih mengena kepada kubu sebelah. Sehingga lagi ketika itu minta istilah kampret ini di stop, diganti. Karena menyakitkan bro. Kampret ini orang yang memutarbalikkan fakta,
yang baik dikatakan jahat, yang jahat dikatakan baik. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas, wala talbisul haqqa bil batil wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Katakanlah yang baik itu baik, yang jahat itu jahat. Memang mengena banget. Sakit banget. Sakitnya tuh di sini, bro. Akhirnya para pendukung Jokowi, relawan Jokowi pun mengganti istilah cebong ini dengan kadrun. Terjadilah perang yang dahsyat di medsos antara kecebong yang merupakan pendukung Jokowi dengan kadrun yang merupakan pendukung khilafah. Kubu pembenci Jokowi lah, sebut kadrun. Kadrun ini sebetulnya ya masih kampret, kampret dari gurun. Tapi ustadz-ustadz, ulama-ulama sebelah ngakali agar istilah kadrun ini tidak begitu menyakitkan hati, karena lagi-lagi membuat mereka sakit hati, bro. Dimunculkanlah bahwa orang yang menyebut kadrun adalah PKI, karena PKI lah yang pertama nyebut kadrun. Cek aing teh sia lebay teuing euy, lebay. Kadrun itu kampret dari gurun. Karena dulu Prabowo sudah kalah waktu 2014. Kalau kadrun ini teriak-teriak hashtag 2019 ganti presiden, lalu teriak-teriak khilafah, teriak-teriak kami, dan kebanyakan mereka itu berpakaian islami, pakai gamis, pakai baju koko, janggut, celana cingkrang, jidat hitam, sampai ada yang sholat di jalan, sholatnya di Monas, tidurnya di masjid, itu kadrun. Dan yang paling menyakitkan itu ada kiai dari NU membongkar istilah kadrun jadi kadarun. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bandel, orang-orang yang bengal, preman lah itu kadrun. Saya pun membongkar kadrun ini kelompok innahu kana zaluman jahula, manusia-manusia yang bodoh dan zalim. Dan memang faktanya seperti itu. Begitu menyakitkannya sebutan kadrun, bahkan lebih menyakitkan dari istilah kampret. Mereka mulai berpikir, apa kata-kata yang pas untuk menghancurkan, untuk membungkam relawan Jokowi ini yang disebut cebong. Maka dimunculkanlah istilah buzzer RP. Mungkin kayaknya melihat saya, bro, karena saya sudah suka mencampur, menyantumkan kata jihad harta. Wah. 002, 0757, 0101, 3531, 532. Maka dimunculkanlah istilah buzzer RP. Padahal nggak ada kita yang dibayar, bro. Bahkan kalau misalkan Jokowi ini merupakan bosnya Deni Siregar, Dewi Tanjung, Ustadz Abu Janda, Ade Armando, Eko Kuntadi, mungkin mereka sudah ditarik menjadi pejabat BUMN. Buktinya kan enggak, bro. Mereka benar-benar punya rasa, punya hati nurani ingin bela NKRI dari orang-orang khilafah yang memang semakin menjadi-jadi. Saya lihat mereka itu fokus pada inti. Kalau tidak diserang, mereka tidak akan menyerang. Mereka ini sistemnya bertahan, memberikan fakta-fakta agar rakyat, agar umat tercerdaskan. Beda dengan kubu sebelah, memang strateginya menyerang, menjelek-jelekan pemerintah, memfitnah pemerintah, menuduh Jokowi Raja Hutan, bahkan Ustadz Helmi itu sampai mengatakan, bagaimana itu katanya, yang korupsi triliunan. Padahal kan belum tentu pemerintah korupsi triliunan, bro. Yang kita tahu siapa yang bermasalah di kasus Asabri, di kasus Jiwasraya. Kan 3C1B, bro. Yang ada kasus di Bank Bukopin. Kan orang-orangnya Yusuf Kala, coy. Uang puluhan triliun gitu nggak mungkin oleh pemerintah. Pasti oleh pengusaha. Coba lihat. Di belakang Ustadz Adi Hidayat, UAS, UAH, Bibridik, Habib Bahar, orang-orang FPI, HTI, PKS, ulama-ulama MUI. Itu ada fotonya, bro. Siapa di belakang mereka itu? Berfoto dengan Cendana, berfoto dengan Cikeas, berfoto dengan Yusuf Kala. Bahkan yang difasilitasinya oleh TV One. TV One itu milik Bakri. Bakri itu punya hutang ke negara 2 triliun. Jadi salah alamat kalau misalkan kita membela orang yang korupsi triliunan. Pemerintah tidak korupsi. Tetapi di hati mereka, di ustadz-ustadz kadrun, bahkan di kelompok-kelompok kadrun, selalu saja kata-katanya itu diucapkan seperti itu. Padahal sudah dijelaskan. Padahal sudah diterangkan. Masih tetap saja. PKI,
Cina mau bikin pangkalan di Indonesia, Jokowi Raja Hutan, terus apa lagi? PDIP PKI, ya dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan sekarang orang PKS bilang bahwa kita ini sebutnya itu Zionis Nusantara. Yang ngomong bukan rakyat biasa, bro. Jadi kalau misalkan kadun kelakuannya begitu jahat, ya wajar, bro. Memang setelan dari ulama-ulama mereka nya begitu, dari elit-elit politik mereka nya begitu, nggak aneh. Sama, apa yang diucapkan oleh Pidarwong pasti sama dengan yang diucapkan oleh kadun. Apa yang diucapkan UAS pasti sama dengan apa yang diucapkan kadun. Apa yang diucapkan UAS pasti sama yang diucapkan kadun. Apa yang diucapkan oleh Pidarwong pasti sama dengan apa yang diucapkan oleh kadun. Kadun ini cuma menjiplak orang-orang elit dari kadun. Nah, karena banyak serangan-serangan dari kadun ini yang memang berkepentingan ingin menggulingkan Jokowi, maka mereka-mereka ini berkelompok mendirikan tentara-tentara medsos. PKS sampai 500 ribu pasukan medsos, tentara medsos. Bahkan mungkin Adi Dayat juga punya tentara medsos. UAS punya tentara medsos. Ustadz Tengku Julkarin Almarhum punya tentara medsos. Ustadz Haika punya tentara medsos. Ustadz Agim punya tentara medsos. Bahkan Rizik Syihab pasti punya tentara medsos. FPI, HTI, PKS punya tentara medsos. Ya karena pendukung Jokowi merasa kasihan kepada Jokowi yang terus-menerus difitnah, digibah, dibenci. Bahkan di video itu tertera jelas ada video Jokowi. Seolah-olah Jokowi ini memang mengatur mereka. Mengatur Ade Armando, mengatur Dedy Siregar, mengatur Ustaz Abu Janda, mengatur Eko Kuntadi. Padahal enggak, bro. Jokowi tidak tahu apa-apa. Enggak ada foto misalkan bermesra dengan Jokowi, mereka enggak ada. Oh, ada Abu Janda. Ya, Abu Janda beda lagi, bro. Yang mungkin itu cuma lagi kunjungan aja. Enggak tahu foto kapan. Jadi, sebetulnya yang disebut kalau buzzer ini adalah sebuah sebutan, enggak usah repot-repot ngomong dalil lah. Karena sesungguhnya orang-orang yang berbuat jahat itu ya kubu Ustadz Adi Hidayat dan kawan-kawan. Dulu saya sudah bilang jauh-jauh hari ketika FPI masih sangar-sangarnya, ketika Rizik Syihab masih keras-keras, saya sudah ngomong ala laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat. Dan kini terbukti kalian Ustadz Adi Hidayat dan kawan-kawan kaum kadun sudah dikalahkan, bro. Dan saya sudah berani mengatakan yang jahat pasti dihancurkan, dan kalian sudah dihancurkan. Pilkada DKI boleh kalian menangkan, tapi lihat hasilnya. Acak kabut berantakan di tangan Anies Baswedan. Dan sekarang Anies Baswedan mulai panas dingin, akan diperiksa oleh KPK. Karena kasus DP 0%-nya, bro, terlihat gagal dan sangat mustahil untuk dilakukan. Padahal itu janji yang sangat besar bahwa rakyat Jakarta akan mendapatkan kemudahan DP 0% untuk mendapatkan rumah. Ternyata bullshit, bohong besar, jahat banget. Korupsi, bro. Lalu siapa yang pertama enggak lama almarhum Ustadz Arifin meninggal? Dialah yang berteriak-teriak dulu. Kalau Ahok menang, Jakarta akan berdarah. Saya saksinya. Oke, kita tunggu di sidang akhirat. Kita buktikan siapa pahlawan, siapa bajing. Yang pertama dilumpuhkan gerontokan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka orang-orang jahat, Ustadz Arifin Ilham. Biar Ustadz Adi Hidayat belajar. Karena orang jahat pasti dihancurkan oleh Allah. Ibu bapak hadirin guna bumi sebangsa setanah air, lalu siapa lagi? Ustadz Maher. Kalian lihat sendiri, Ustadz Adi Hidayat lihat sendiri. Bagaimana busuknya omongan-omongan Ustadz Maher. Dia rontok. Ya karena jahat. Alalak natullah ala dhulim Allah melaknat orang-orang yang jahat. Dan yang terbaru adalah Ustadz Tengku Julkarnain. Kita semua tahu sendiri, dia merengek-rengek minta maaf karena hoax yang sudah dia perbuat. Yang bikin kebencian tiba-tiba hoax
Itu kalau rakyat biasa wajar lah. Kalau anak muda, anak remaja, anak sekolah, rakyat biasa wajar. Mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kalau sekelas ustaz, sekelas kiai, sekelas orang F, bikin ho, ini udah kurang aja. Jadi sebetulnya kalau mau jujur, istilah kadun ini tidak tepat untuk relawan Jokowi. Karena relawan Jokowi ini, cebong ini, fungsinya bertahan, menjelaskan. Ketika diserang Jokowi, raja hutan dijelaskan. Ketika diserang Jokowi, mau jual negara ini ke Cina, dijelaskan. Ketika ada tenaga kerja Cina, 20 ribu datang ke Indonesia, dijelaskan. Oleh Pak relawan Jokowi, Ade Armando, Abu Janda, Denny Siregar, Mbak Vera, terus Dewi Tanjung, terus Eko Kuntadi, bahkan oleh Gusa, dijelaskan. Ya selanjutnya terserah rakyat. Rakyat ini punya otak, punya hati, bisa memilah dan memilih mana berita hoax, mana berita benar, mana orang baik, mana orang jahat. Rakyat tahu. Dan kini, rakyat malah semakin tahu siapa yang berada di pihak yang benar. Sebutan buzzer ini tidak tepat untuk lawan Jokowi, karena mereka tidak terkoordinir. Mereka cuma militan biasa. Seperti saya militan biasa. Gak punya kekuatan apa-apa. Bahkan saya bikin semacam donasi jihad harta. Sampai sekarang, mana? Paling ya, lumayanlah buat tambah-tambah kuota. Buat makan, ala kadarnya ya bisa saya ngasih ke orang. Lumayanlah. Gak gede juga ya, sedikit juga lumayan, alhamdulillah. Beda kan dengan Adi Jaya. Ketika mengumpulkan donasi sampai cuma 6 hari, bisa ngumpulin 30 miliar. Ini spektakuler. Kalau saya punya uang 30 miliar, saya akan melakukan gerakan revolusi otak, revolusi alat, revolusi mental besar-besaran di Indonesia. Nggak akan disumbangkan ke Palestina, bro. Kenapa? Karena kita juga membutuhkan. Kita ini zaman persaingan saat ini. Ya. Kita harus mampu bersaing dengan orang lain. Cuman sayang, ya proposal aja saya sudah masuk ke istana. Sampai sekarang nggak ada jawaban dari tanggapan. Artinya usaha bukan bahasa istana. Dan saya yakin, Dewi Siregar, Dewi Tanjung, Ade Armando, Abu Janda, Mbak Pera, mereka itu cuma orang-orang militan yang tergerak untuk menjelaskan sesuatu yang memang berbau hoak dari para pendukung Ustadz Adi Hidayat dan kawan-kawan. Coba lihat. Jadi yang pada sebut buzzer itu ya kali itu, kadun, itu buzzer nyata. Jauh 500 ribu satu akun sampai 20, satu orang sampai 20 akun. Kalau saya cuma satu akun saja, wajahnya asli. Mbak Pera bikin video, wajahnya asli. Cuma satu akun saja. Dari Tanjung, wajah asli. Nama asli. Ini Senegal, asli. Abu Janda, asli. Bahkan Eko pun tadi, asli. Sementara Tatun kebanyakan palsu. Jadi kalau buzzer itu ya akunnya akun palsu. Siapa? Tatun. Dan Adi Hidayat bisa lihat dalam video barusan. Di sana yang membuatnya adalah Republik Sakit Jiwa. Coba Ustadz Adi Hidayat bayangkan. Itu yang bikin seorang anak muda, mungkin cewek, karena lihat orangnya cewek kayaknya, membuat sebuah video dengan akunnya itu sakit, Republik Sakit Jiwa. Artinya ini sebetulnya penghinaan buat negara. Penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Negara ini negara republik disebut sakit jiwa. Kalau Jokowi mau gampang untuk mempolisikan orang ini. Gak perlu abai kayak adik Ustadz Adi Hidayat. Pakai jalur hukum. Selama tidak berat lah. Masih bisa ditolerir, is okay lah. Santai-santai aja. Lalu, judul video yang dia buat, itu, kalau nggak salah, buzzer-buzzer. Buzzer RP temannya setan. Bahkan di atasnya ada Ustadz Kodok. Jadi bahasa-bahasa seperti ini, udah gak aneh kalau di medsos, bro. Kenapa? Ya anggap aja hiburan lah. Gak usah repot-repot amat. Jadi, semuanya dikembalikan kepada rakyat, kepada penikmat. Suka silakan, gak suka gak apa-apa. Karena medsos itu cuma hiburan. Kalau saya berpikir gini, medsos adalah medan perang. Kalau saya, kalau kadun bajingan, saya lebih bajingan. Kalau kadun edan, saya lebih edan. Kalau kadun kurang ajar, saya lebih, akan lebih kurang ajar. Lu jual, gue borong. Itu saya. Makanya saya ketika dihina, senyum-senyum aja. Ya hina lagi aja, apa susahnya.
Ketika saya dibenci ya senyum-senyum aja. Gak perlu sampai harus lapor polisi. Bahkan banyak fans saya aja yang memberikan nasihat agar saya melapor ke polisi. Kata saya gak perlu. Saya ini sedang perang. Kalau perang itu cuma satu kalimat atau dua kalimat. Saya yang terbunuh atau ente yang terbunuh. Itu aja. Karena di dalam peraturan perang, hukum itu tidak berlaku. Hukum yang berlaku, membunuh atau dibunuh. Tapi dalam tanda kutip, karena kita di medsos. Semua ini kembali kepada rakyat untuk mencerna mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat. Dan alhamdulillah, banyak rakyat Indonesia yang tercerahkan. Dan saya pikir, Ustadz Adi ini sudah galau. Karena kehancuran orang-orang khilafah itu sudah nyata di depan mata. Kehancuran Anies Baswedan sudah nyata di depan mata. Kehancuran orang-orang khilafah sudah nyata di depan mata. Kehancuran orang-orang PKI sudah nyata di depan mata. Maka kalian, Ustadz Adi Hidayat, Beliau dan kawan-kawan, mencoba menghancurkan para pejuang NKRI dengan sebutan buzzer. Supaya mereka hancur. Nggak akan hancur, bro. Orang baik akan baik-baik saja. Orang jahat tidak akan hancur, bro. Ustadz Adi Hidayat pernah berdoa bahwa Prabowo itu akan menang di 2019. UAS pun berdoa bahwa Prabowo akan menang. Kenapa doa kalian tidak dikabulkan? Kenapa doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena UAS dan UAH rekam jejaknya sangat jahat. Ala la'natullah 'ala dzalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.